welcome to Fira Andra channel. Sebelum kamu nonton ini, please subscribe. Subscribe itu gratis. Iya, betul. Selamat pagi. Selamat pagi. Di hari ke-10, waktunya mau balik ke Jakarta. Ke-10. Ini hari ke-10 dong, tanggal 27. Waktunya mau balik ke Jakarta. Dari malam mamanya udah nyangkut 3 koper sama papahnya tuh. Tuh masih tidur tuh bocah tuh. Bangun. Udah es krim ya ngomongnya ya. Karena kita kamarnya pindah tuh, jadi view-nya ini ya teman-teman. Tuh, ngelihat orang bangun. Itu gedung atau hotel? Nah itu yang mau kata udah. Selamat pagi. Selamat pagi bocil. Guys, siap-siap mau balik ke Jakarta. Udah jam 10:30. Mau balik. Mana? Iya. Sekarang naik mobil aja, nanti pas parkir depan. Oke. Kita mau balik dulu. Bismillah, doakan semoga perjalanan berjalan lancar. Iya. Kita posisi ya, alhamdulillah ya Allah. Mama jadi kita belum video ini, oke? Sampai di mobil juga. Oke. Kita mata aku di mobil kan? Oh iya benar. Karena dia punya kacamata baru loh. Mirip kayak golf cart apa? Cart gitu ya? Apaan? Golf course. Tapi wow, agak mendung. Ini floor one guys. Ketuk. Yes. Ami sini. Ayo Amira langsung lanjut. Aku bisa terbang. Guys, ini udah ada yang tidur. Ini udah perjalanan balik. Oh, bercanda mamahnya ya. Perjalanan balik mau ke Jakarta. Sudah disiapin lagi nih kasurnya. Kalau di GPS sih bilangnya 7 jam lebih ya, 7,5 jam. Kalau nggak pakai mampir-mampir, nanti kita pasti akan mampir. Semoga perjalanan berjalan lancar ya teman-teman. Nih bapaknya sekarang nyetir, nanti gantian mamahnya kalau udah sampai mana nggak tahu. Bu Isa. Bismillah ya teman-teman. Ya kak ya. Tuh ada yang serius tuh nonton Barbie. Tuh. Pemandangannya nih. Keluar dari Klaten mau menuju alternatif ke Boyolali. Bagus banget. Ngapain kita? Awannya juga bagus eh. Kanan kirinya sawah. Kapan lagi bisa ngeliat ini sebelum balik ke Jakarta? Masuk pintu tol dari Boyolali.
Ah, ini gerbang Tol Boyolali. Kan 374.000 mas. Iya, 74.000. Situ saya. Tadi bayar berapa sih, Pak? Enggak ingat tuh. Tahu. Soalnya dia dasarnya penghasilan 200. Kita masuk tol, guys. Bismillah. Sudah sampai di rest area Pendopo kilometer 456. Itu tuh disitu kursul sobadannya. Pakai itu hand sanitizer. Iya tadi mamanya kejedot ya. Iya kakaknya ada kejedot, makasih. Aku tadi kejedot guys. Kilometer 456 guys. Kejedotnya sampai kan. Ayo. Almira, ayo. Hah? Mm-mm. Ini yang kejedot tadi, guys. Oh iya, sorry. Ayo. Kita mau ke rest area lewat jembatan penyeberangan. Ini udah rest area ya. Iya. Oh belum bisa apa? Oh belum bisa guys. Ayo. Itu uangnya apa sih? Kue ya? Kue apa? Kue pukis, nak. Kue cubit? Iya. Enggak, mama. Kue cubitin di rumah tuh mama bikinnya bentuknya kayak kue pukis. Bakar. Hah? Roti mana, Pak? Ini ada roti bandul nih. Makan dulu deh. Ya udah. Nikus. Tuh. Suasih banyak sawah-sawah tuh. Tadi kan ada toilet di sini, gak kan? Kejedot-jedot terus. Yang keramiknya nih. Keramik batik kayak tegal kunci. View-nya tuh. Lebih dekat enggak apa-apa nih, yuk. Si jalannya muter. Ini sungai, guys. Guys, ini tuh kali, nak. Itu ada sawahnya. Pemancingan ikan. Bukan, itu bukan kolam renang, itu pemancingan ikan, nak. Apa? Pemancingan ikan. Situ tuh, enak kok makannya. Kalau capre enak, nasi bakar enak. Ini belum semuanya buka nih guys. Baru keluar dari rest area saat 3. Tadi berapa sih kilometer 400 berapa gitu. Nih pemandangannya turunan nih. Ada yang lagi makan coki-coki. Abis beli dari Indomaret. Di rest area Indomaret Point, bener. Udah
kenyang deh mereka. Ada sungai, guys. Makan bakso. Kali. Sungai. Oh, kali kecil. Kali itu nak kecil, nak. Kalau sungai itu gede banget, yang lebar. Mati bau, hujan deras, guys. Tapi tadi mendung. Deras, guys. Palimanan, Paliyaman. Tuh, persis itu tuh. Bensinnya udah satu kotak. Setengah. Udah setengah. Ini soal kerakaran yang ngebut-ngebutan sih. Masa sih? Enggak deh. Masa makan bensin sih? Minum sih bensin, enggak makan. Soalnya ada yang rata-rata kecepatannya 130 km/jam. Habis curhat loh dia. Kan lagi tidur padahal. Oke, bisa tahu sih. Pas bangun-bangun loh udah 150 ternyata. Bisa gitu ya. Sekarang udah jam 5:30 ya, teman-teman. Mana ini, Bu? Di Cikampek. Ntar lagi mau deket sampai Jakarta, teman-teman. Mama papanya makan malam dulu. Tadi kakak sama Ade udah beli di rest area Cipali ya? Iya, tuh, tapi enggak. Di FC tuh. Jangan lupa videoin, sorry ya, guys. Oke. Ya udah, ntar lagi mau tutup nih. Nih, sate yang pertama kali kita berangkat nih. Pakai sop dengkul, enak deh, sopnya segar kalau jam segini makan ini. Oke, guys. Aku lagi main game. Nih yang punya channel nih main game nih, guys. Udah banyak truk-truk lewat nih dari ini. Oke, guys. Ntar lagi kita sampai akan kita videoin ya. Oke, bye. Mau kasih tahu sekarang jam 8 kurang. Tadi kita sempat mampir ke kedua rest area ya, Pak ya. Dua rest area ya. Iya bener kan, kedua rest area. Rest yang di Salatiga sama rest area Cipali kan. Lumayan sih. Lumayan, kita tadi berangkatnya jam 11 lewat ya. Setengah 12 ya. Setengah 12, sekarang udah jam mau 8 kurang. Tadi emang kalau di rest area emang kita agak lama. Yang paling lama di rest area Salatiga. Di rest area Salatiga tuh kita agak lama. Biasa kalau kita ke rest area pas jam jam ini tadi hampir sejaman lah. Oke, guys, setelah kita mau nyampe selesai makan ini ya, kita lanjut ke Jakarta. Oke, kakak udah sampai rumah. Sampai rumahnya di jam 9:30, alhamdulillah. Kakak, adek,